dari aliran. Nggih. Kebetulan yang di sini daerah dari sungai sekitar 700 meter. Kemudian banyak kendaraan yang harus prosesi wawancara ya. Kades dengan Bupati dan juga Ibu Gubernur. Kemudian koordinator penambahan itu pasti sudah mengumumkan ke seluruh anggotanya harus mengevakuasi diri. Itu sudah mulai jam 2 itu. Itu sinyal-sinyal apa yang kemudian panjenengan menyampaikan pesan? Dari PVMBG, dari Pantau Gunung Sawur, itu pasti memberikan informasi getaran banjir. Itu yang kita jadikan acuan ya, untuk memperingatkan penambang.